serahkan rumah ni dekat saya. Ya, Cik Selina. Selina. Adik Cik Selina? Adik saya dah tak ada. Kalau dia datang sini macam mana? Madness Film, kalau masuk Salina ni, kita dah ada 4 movie. Konsep yang sangat-sangat berbeza daripada filem-filem sebelum yang saya ada ni. Jadi konsep cerita ni pun nampak ada perbezaan dia. Nama saya Raja Mukris, Raja Ahmad, pengarah filem Salina. Filem Salina adalah filem keempat saya. Konsep filem Salina ni, dia bergenrekan thriller. Mengisahkan seorang perempuan yang bernama Salina telah dibuang kerja. Telah dibuang kerja atas sebab-sebab kelalaiannya. Dan after that, dia dapat durian runtuh daripada makcik dia yang memberi dia sebuah rumah. Dan terjadilah kisah-kisah yang berbentuk thriller di rumah tersebut. Pemilihan pelakon, kita orang ni banyak sebenarnya go through. Sebab pelakon kat Malaysia ni banyak juga yang bagus-bagus. Tapi unfortunately, saya rasa Perkin dengan Mona adalah pasangan dan orang kata paling cocok dalam filem ni. Watak saya Rizal. Rizal ni dia teman sekerja dengan Salina. Seorang yang apa, senang berbincang, seorang yang rapat juga dengan watak Salina tu. Cuma Rizal sahaja yang mengetahui backstory watak Salina tu sebenarnya daripada kecil. Jadi bila dia hadir dalam hidup Salina sekarang ni, dia memerhati adakah Salina ni masih sama macam dulu ataupun sekarang. Jadi watak dia ni sedikit nampak macam easy going, tapi sebenarnya dia menyimpan 1001 rahsia di dalam hidup dia sebenarnya. Okey, mana memegang watak sebagai Salina, dia adalah seorang guru autism dekat salah sebuah sekolah swasta dekat KL. Jadi dia sangat naif, dia tak punya ramai kawan dan dia di dalam dunia dia sendirilah. Hai, nama saya Alicia Amin. Saya berlakon sebagai Marina dalam cerita Salina. Dan Marina seorang ibu, single mother, yang memang sayang sangat dengan 3 orang anak dia, Amy, Emma dan Eddie. Dia seorang yang independent. Dia juga tak percaya pada benda-benda yang mistik mengarut pada dia lah. Bila ada orang yang nak kasih dia warning, dia tak dengar. Hai, nama saya Irin Putri. Saya sebagai Emma dalam filem Salina. Saya ada 3 adik beradik dan saya anak sulung. Saya terlalu sayangkan adik-adik saya. Jadi saya harus jaga mereka. Hai, saya Tasir. Saya sebagai Amy dalam filem Salina. Amy adalah adik kepada Emma dan kami ada 3 orang adik-beradik. Hai, saya Angeline Tan. Dalam Salina, saya memegang watak yang bernama Doris. Doris adalah seorang pekerja daripada sebuah syarikat kebajikan. Sebenarnya, dia satu orang yang nampak peluang mencari duit dari situ. Dan seterusnya, anda kena tengok. Filem Salina ni dia special sikit. Bila producer yang buat story, dia jadi dia kena fikir daripada semua angle peminat-peminat filem di Malaysia. Yang mana kalau kita tengok Salina, saya rangkumi Salina ni dengan
pelbagai genre. Masa tu tajuk filem ni adalah Rumah Cikgu Salina. Pada asalnya saya buat filem horror. Jadi saya ada masalah sikit tentang genre-genre filem yang berteraskan horror ni sebab saya tak pernah takut. Dalam hidup saya tak pernah takut. Saya lebih suka kalau ia berbentuk thriller dan horror sebagai lapisan-lapisan yang di bawahnya lah. Kita tukarlah tajuk dia kepada Salina. Filem Salina ni mengisahkan watak Salina iaitu seorang guru di sekolah autism. Dia mengalami konflik dalam hidup dia sebenarnya daripada kecil sampailah dia besar. Plot terjadi apabila dia mendapat wasiat untuk menerima sebuah rumah pusaka lah. Jadi bila dia duduk rumah tu, berbagai kejadian-kejadian berlaku yang menyebabkan terungkainya satu persatu agenda-agenda dia. Macam itulah lebih kurang cerita dia. Marina pada satu hari dia pergi grocery shopping dengan anak-anak dia dan halfway through dia perasan yang Emma hilang. So, you know, Marina panik, dia cari Emma dan bila dia jumpa anaknya Emma, ada seorang wanita tua yang kasih warning yang akan ada malapetaka yang akan dijatuhkan pada keluarganya. Tahu ya, watak-watak di dalam filem ini semuanya dihabiskan. Maknanya tidak ada watak yang membazir, watak yang tidak dihabiskan sengaja diletak dan tidak dieksplor walaupun dia ada satu scene atau dua scene lah. We are happy dengan pemilihan-pemilihan pelakon. Yang the best about Salina, kalau you tengok budak-budak ni, Emma adalah first time berlakon. Itulah yang menguji credibility seorang pengarah yang bagus. Yang agak-agak saya kena bekerja keras adalah bekerja dengan 5 orang budak di dalam ni dan juga Mona Allen. Sebab apa? To control Mona, watak Salina dalam ini adalah berat dengan 5 orang budak-budak ni. Because they have a graph to follow untuk karakter tu sendiri. So bekerja dengan Mona Allen dan juga bekerja dengan budak-budak ni adalah satu benda yang harus saya tekankan. Ia adalah satu keletihan kepada pelakon-pelakon itu sendirilah. Raja Mukris, sebab saya dah banyak bekerja dengan dia sebenarnya. Cuma untuk projek ni, nampaklah dia punya tanggungjawab untuk nak menyiapkan filem ni tu agak besar lah. Nampak senang tau bila saya baca skrip, cerita dia simple je. Tapi sebenarnya untuk menjadikan bahasa skrip ke bahasa visual, untuk menjadikan sebuah screenplay tu, saya rasa lah, kalau saya ditugaskan sebagai pengarah kat situ, saya rasa berat lah untuk nak menyampaikan cerita dan menyampaikan apa saja yang terkandung dalam skrip tu. Jadi nampak dia punya stres lah untuk kali ni. Abang Raja Mukris adalah salah seorang pengarah yang Mona memang teringin nak bekerja sekali dalam cerita Salina. Dapatlah bekerja dengan Abang Mukris. Jadi Abang Mukris banyak bagi pengajaran. Dia tunjuk ajar macam mana apa yang dia nak. Jadi kita sebagai pelakon, kita dengar apa yang director nak, jadi kita akan deliver lah apa yang dia nak. Jadi sangat-sangat kira pengalaman yang tak dapat dilupakan lah. Saya berterima kasih pada Abang Mukris sebab dia bagi peluang pada saya. Walaupun saya kecil, tapi Abang Mukris bagi saya peluang untuk berlakon dalam filem ini. Saya berterima kasih pada Abang Mukris dengan segala tunjuk ajar. Alicia pernah di approach oleh Abang Raja Mukris sebelum ni untuk filem yang lain, tapi filem tu tak jadi. Tapi memang dari dulu sampai Alicia dapat filem ni, Abang Raja memang very supportive pada Alicia punya career. Abang Raja Mukris memang very very nice to me and he's also nice to everybody. Memang bila kita dah start shooting, Alicia sebagai pelakon yang baru, you know, nervous, kadang-kadang tak tahu nak macam mana nak emulate karakter tu betul-betul ke takut, sebab benda ni boleh dikatakan baru juga untuk Alicia. Tapi Abang Raja memang very very good at making you feel comfortable. Dia seorang director yang boleh explain things in the right way to make you faham apa yang dia nak, dan memang senang sangat nak kerja dengan Abang Raja Mukris. Pengalaman bekerja dengan pelakon-pelakon lain dalam cerita Salina ni, ramai pelakon-pelakon yang terlibat. Pengalaman memang sangat-sangat best. Banyaklah dalam tu kena tengok. Saya seronok berlakon dengan semua pelakon dalam filem ni. Saya banyak berlakon dengan Irin, dengan Maki dan kami adik-beradik dalam filem tu. Sebelum masuk set, kita orang memang dah rapat and
bila dah tengah syuting, dia jadi senang. So, saya dapat rasa bonding antara adik-beradik itu. Saya dapat peluang untuk berlakon dengan Kak Mona dan dia selalu bagi saya ilmu. Satu hari nanti, saya nak jadi macam Kak Mona. Dengan Mona, Ellen dan Perkin adalah kali pertama, tapi okey je Angelina rasa. Dan lagi satu watak ialah watak hantu. Tak betul-betul berdepan dengan dia. Cuma rasa dia ada. Dan apa jadi pada Angeline bila hantu ada? Pelakon kanak-kanak ni dia sangat natural. Kau tak suruh berlakon, dia buat natural. Jadi susah untuk kita pelakon yang nak berlakon dengan budak-budak sebab diorang buat apa betul je. Jadi kita pula nak kena control everything supaya kita nampak balance dengan acting dia. Nak nampak macam serasi je. Sebab kanak-kanak ni susah. Dia memang tak berlakon. Dia memang natural. Untuk Alicia, memang best lah kerja dengan pelakon-pelakon, barisan pelakon yang ada. Especially budak-budak kecil, anak-anak Marina, Emma, Amy dan Eddie. Memang budak-budak ni semua sangat talented. Kadang-kadang Alicia pun rasa macam, budak kecil boleh berlakon macam ni. Dia memang sweet sangat and being on set sekali dengan Mona Allen and Pekin, semua orang sangat mesra and everybody so nice and memang I like being on this set lah. It feels like family. Okay, ini memang sangat menarik. Cabaran berlakon dengan suami sendiri ya. Jadi ketika itu kita orang baru je kahwin. Tak sampai beberapa bulan lah. Jadi bila kita dapat tawaran berlakon bersama-sama, dah baca skrip, bila dah masuk set kita kena menjadi orang lain. Jadi cabaran tu memang sangat-sangat mencabar. Sampai kadang-kadang terbawa-bawa keluar ke daripada set ke rumah tu memang terbawa-bawa lah. Jadi memang cabaran dia sangat-sangat berat. So korang kena tengok Salina ni. Susah bila kita bekerja dengan bini sendiri sebenarnya. Sebab masa saya berlakon dengan bukan bini pelakon lain, kita boleh tegur kan. Tapi bila dengan bini dia jadi macam bila aku tegur dia, you pun macam kayu je berlakon. Kau faham tak masalah-masalah? Jadi untuk aku dalam filem Salina ni memang aku ada alami konflik tu. Tak boleh tegur dia. Untuk tegur dia, aku akan beritahu Mukris. Mukris akan sampai kat dia. Jadi, kita masuk set, semua diam. Dia bawa watak dia, aku bawa watak aku. Jadi, itu adalah satu perkara yang saya rasa satu benda yang susah nak berlakon sebenarnya. Walaupun bagi orang ramai tengok filem ni, seronok lah diorang berlakon sebagai suami isteri. Tapi dalam filem ni berlakon sekali. Tapi bukan senang bukan senang sebab ialah sebab bini ya. Siapa dah kahwin aku rasa dia faham kot. Sebab bini, kau tegur je tak boleh. Dalam kereta tak bercakap. Dia bawa watak Selina sampai ke rumah weh. Salina adalah sebuah filem yang anda kena tengok daripada awal sampailah habisnya. You cannot miss any single scene. Jadi kalau ditanya di manakah scene-scene yang menarik, there is a lot. Sangat banyak. Scene paling menarik adalah scene-scene akhir. Salina jadi apa? Jadi anda semua kena tengok untuk nak tahu apa benda. Dalam filem ni, Alicia rasa scene yang paling menarik yang Alicia dapat lakonkan ialah scene yang sebelum kita melarikan diri dari rumah. Sebab scene tu as an actress dia quite intense. Kita kena fikir yang okey, dalam sini kita nak melarikan diri kita, character panic. Tapi at the same time character tu kena diam and then dia kena cari jalan ke anak-anak dia without causing a scene. As an actress dia memang mencabar sebab scene-scene macam ni memang boleh, like senang sangat jadi over the top, jadi kira bad acting. So dengan arahan Abraham Bukris, harap-harap bila tengok playback semua macam okay. So I think for me that was the most menarik scene as an actress sebab dia kena belajar nuances of being you know, clear dengan your acting tapi not too much. Dan lain adalah cabaran fizikal. Yang boleh nampak Alicia memang kecil, kurus and Alicia terpaksa angkat tiga orang budak kecil, anak-anak saya Amy, Eddie dan Emma. So memang kena cari cara lah, angkat satu kat belakang, angkat macam mana. So memang a lot of respect dalam melakonkan karakter ni to single moms yang jaga budak kecil sebab that is hard, man. Memang susah sangat. So that is another thing. Berlakon dengan
budak kecil and trying to, you know, jadikan diorang macam anak sendiri, nak tunjuk sayang. Tapi at the same time, Alicia tak ada anak. So memang physical Alicia nak cuba angkat tiga orang anak tu memang tak ada at the time. Tapi kita jadikan jugalah. Scene yang paling mencabar ialah scene accident dekat dalam hutan masa tu. And masa tu kaki Bakir tercederus and then kenalah gendong kan. So kakak Alicia gendong, so bawa nak keluar daripada hutan tu. And then bila dah masuk dan nak dekat nak keluar daripada hutan tu, kakak Alicia terpijak atas kayu, so terjatuh and then semualah terjatuh kat dalam hutan tu. Kakak Alicia kena tarik masuk dari lagi dalam. So tu yang paling mencabar bagi saya lah. Oh, scene menarik ada dua. Satu dengan Kenji. Scene yang romantik dengan Kenji. Satu lagi, tentulah scene dengan hantu yang sangat menakutkan. Pengalaman mistik ni ada seorang budak prop saya. Pada pukul 3-4 pagi kita nak syuting. Scene tu dah disetak untuk stunt daripada tingkat bumbung kan, rumah tingkat 2 bumbung jatuh. Memang ada scene tu nak buat lepas tu. Dia tak tahu, saya dengar cerita dia ni dipanggil. Dia dengan tiba-tibanya keluar daripada tingkap dan lompat keluar tingkap. Tak kenapa tiba-tiba dia panjat pergi ke bumbung dan dia terjun. Dan dia jatuh tu exactly kita shoot scene yang sama yang dah pakai stun apa semua. Jatuh keadaan dan tempat yang sama. Itu bagi aku gila. Jadi benda tu memang sangat-sangat mistik. Tanya dia apa yang dia nampak. Dia nampak dia orang panggil dia. Dia kata, aku nampak budak panggil aku main kat atas. Dan tiba-tiba dia tak sedar, dia terjun. Tapi semua diam lah kat set, tak cakap apa. Kita orang semua kat set macam diam je. Semua orang buat kerja, tekun je, tak nak cakap. Don't want to talk about it. So yeah, for me that was kind of freaky. Kalau tanya producer, harapan pasal filem Salina, memanglah kita nak kutipan yang di luar tabii. Tapi disebabkan PKP dan juga untuk kali ini yang special dia, saya bekerjasama dengan tim-tim MIG. Lepas tu dengan sokongan kita punya Sifu, apa, David Teo. Harap-harap kita punya apa ni joint venture yang mana MIG membantu kami dari segi marketing dan juga dari segi publicity dan juga bagai benda lah yang disupport untuk memantapkan lagi filem ni. Sebab Madness Film ni dia pandai buat story dia, tapi memasak ni dia slow sikit. Tapi itulah, ada MIG, alhamdulillah kita orang rasanya adalah satu gandingan yang orang kata ngam. Saya memanglah mempunyai menaruh harapan yang tinggi agar audience dapat menonton filem ini ya. Bukan filem ini pun sekalipun, filem tempatan, filem-filem lokal kita ya. Tapi untuk menjurus kepada Salina ni, saya amat berharap agar rakyat Malaysia semua dapat datang ke panggung and then meraihkan filem Salina ni. Harapan Mona untuk filem Salina supaya anda semua menonton filem Salina, okey, datang ramai-ramai dekat panggung, bawa family semua tengok, support filem tempatan. Okay, harapan seperti pelakon-pelakon lain lah, seperti pembikin-pembikin filem lain, pengarah-pengarah filem lain mengharapkan filem Salina ni ditonton lah di Pawagam. Tambah lagi musim keadaan sekarang ni, musim orang cakap COVID dengan had Pawagam. Jadi kita mengharapkan orang ramai jangan takutlah untuk pergi ke Pawagam sebab kita menjaga segala SOP-SOP yang ada. Dengan sokongan seluruh pencipta filem dekat Malaysia ni, datanglah ramai-ramai ke Pawagam untuk menonton filem Salina di Pawagam. Alicia berharap yang semua orang akan enjoy filem Salina ni. Semua orang akan pergi wayang tengok sekali, dua kali, tiga kali. Dan Alicia juga berharap kita akan mendapat kutipan yang sangat bagus. Kalau berjuta-juta pun, alhamdulillah. Tentulah Angeline harap filem Salina ni akan meletup. Jadi Angeline harap anda semua datang menyokong filem ini dan
bagi kita satu sokongan yang bagus, ajak kawan-kawan semua datang tengok sebab ini adalah sebuah filem yang berbeza dengan filem-filem lain. Dan juga dalamnya ada Mona Allen, ada Perkin, ada Angeline Tan, ada Kenji Sama dan lain-lain. Kita ada pelakon dari Indonesia. Jadi anda harus datang. Saya Raja Mukris, Raja Ahmad. Saya Mona Allen. Saya Peki Ibrahim. Saya Alicia Amin. Saya Angeline Tan. Jangan lupa saksikan filem Salina akan bersiaran di seluruh panggung yang berhampiran dengan anda. Support our local firm. Thank you. Makcik saya serahkan rumah ini dekat saya. Ya, Cik Salina. Adik Cik Salina? Adik saya dah tak ada. Kalau dia datang sini macam mana? Itu ke yang jadi semalam? Selamat.